Sudarlun Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Tenggara memperpanjang masa tanggap darurat pasca banjir bandang di daerah tersebut. Masa tanggap darurat ditambah 10 hari setelah sebelumnya sempat ditetapkan selama 7 hari. Keputusan ini diambil menyusul banyaknya material banjir bandang yang belum bisa dibersihkan. Sementara itu, petugas juga menempatkan dua lokasi dapur umum yakni di Desa Natam Baru, Kecamatan Badar, dan Desa Kayu Mentanggur, Kecamatan Ketambe. Jumlah pengungsi sendiri mencapai 300 jiwa lebih yang berasal dari 99 kepala keluarga. Dari Kuta Cane, Asnawi Lui, Serambion TV. Untuk Natam Baru, 82 untuk Kayu Mentanggur.